cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia untukkanlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya, untuk dia. Cek, ya, ya. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama masih bersama saya Raiga dan Indra di sini. Raiga di empat di sini. Apa kabar kalian? Dia dan dia. Cintanya kutunggu-tunggu-tunggu. Ya kan? Itu maaf kan dia. Lu kan dia. Cintanya kutunggu-tunggu-tunggu. Kok enggak tuh lagunya Semi? Dia hanya dia. Tapi dia-dianya sekali doang. Beda kalau Afgan dia. Banyak kalau enggak tanya. Oh Tuhan ku cinta dia. Mulai nih agak ngeri guys. Mohon maaf nih, kayaknya udah karena udah larut malam kayaknya ya. Malam semakin larut, aku sendiri. Kenapa jadi Saiful Jamil lah bapak dinyanyiin? Tiada kasih dalam hati. Udah nggak penting, kayaknya ini pentingan ini nih. Kalian udah tahu kan? Kalian tahu kan? Kita udah bridging tuh lagu dia ini. Berarti kalian tahu dong. Perb XB dan Who First, My Sweater. Pasti kalian menantikan banget kan? Iya. Kita tahu info ini karena ada yang ngasih tahu ke kita. Jadi Putri itu ada main ke apa? Diary Doonsu. Dan seperti biasa di Diary Doonsu kalau udah ada bintang tamu pasti ada nyanyi. Biarpun sedikit tapi berarti, di situ menunjukkan kualitas para penyanyi tersebut. Berarti giliran ya. Abis pertama kan Selfie, abis itu Gunawan, abis itu Portray. Okay. Itu siapa lagi? Fildan dulu pernah. Oh iya Fildan dulu. Maaf Fildan. Siapa lagi ya? Mialana Fildan, mohon maafkan saya, maaf lahir batin. Lupa guys, banyak banget yang direksiin soalnya kan. Kayaknya Fildan the first deh. Tapi sebelumnya kayak gue pernah lihat ada Rara deh dulu. Tapi gak tahu deh nyanyinya apa enggak. Gak tahu. Ya maafkanlah kalau. Maaf ya. Mungkin Rara skip waktu itu atau mungkin Rara, apa sih fansnya Rara? Kralova lo. Rara. Semua kalau ada fans misalnya fans gue dia nggak tahu nih Raigar katanya gitu. Terus misalnya ada fansnya siapa Dora misalnya Dorar namanya semua rr lo pikir. Ralova mungkin kalian tahu ya mungkin kalau gue sama Raiga keskip nih tolong kasih tahu ntar kita reaksiin ya. Oke. Nih kali ini Onyo duet sama Putri Isnari. Kalau gue bilangnya Putri Isnaini, gue salah mulu. Isnari yang Isnaini benar itu. Enak siapa? Kadang-kadang. Nyanyiin lagu dia dari Anji. Yes. Dan ini lagu juga ngetop banget beberapa tahun yang lalu. Nah, dan juga Onyo juga termasuk sering banget yang nyanyi lagu ini. Tapi kali ini duet. Nah, sama cewek lagi. Yes. Karena lagu ini kan Bukan lagu duet. Apalagi sama cewek gitu. Iya. Bingung, nadanya bagaimana. Iya kan? Makanya langsung aja tontonin yuk. Onyo sama Putri nyanyi lagu dia. It's. Tapi sebelum itu kalian buat yang belum subscribe channel ini. Ya, poofers. Kalau BXB mah, gue yakin. Kalau BXB, oh I love you banget kalian semuanya. Terima kasih banyak. Ya. Ini tinggal poofers nih. Ayo dong semuanya. Langsung yang belum subscribe, pencet tombol subscribe yang ada di bawah. Sama betul sekali. Loncengnya jangan lupa juga buat dinyalain. Yes, betul sekali. Yuk, gak usah panjang-panjang lagi karena aku pengen dengerin banget nih Putri sama Onyo nyanyiin lagu dia. Onyo bakal duet nih sama Putri nyanyi lagu dangdut apa lagu India ya? Oh iya sih. Bisa. Oke, okay. Kaget gue sumpah. Musik yang cuman gitu kan. Nah, apa namanya? Kita udah tahu lah ya Onyo nyanyi lagu ini udah sering banget. Iya. Tapi di sini ini nadanya sesuatu yang baru. Ini kalau kata pasti aku ada sih. Nadanya ngikutin Putri. Putri kayaknya ini. Di satu hari tanpa sengaja. Oh Tuhan. Wah, bisa keluar abangnya kalau kayak gini mah. Tinggi kalau buat cowok. Iya, makanya.
Jadi harus disesuaikan kan, karena teman duetnya cewek. Betul. Dan ini konsepnya kayak Gunawan kemarin. Ya, mulai ada musiknya ya. Kalau waktu sama Selfie sama masih akapela doang tuh. Iya, sama Fildan kan ada kan gitar tuh. Oh, kan lagi. Fildan gitarin. Iya, kalau ini ada musik. Iya, dan modelnya kayak klip. Hmm, bener. Dirubah ya sama Putri ya, dengan gayanya Putri dengan suara yang empuk banget. Yes. Kalau apa namanya orang punya musikalitas tinggi ngebelokin nada itu enak dan kita ngedengerin kayak oke aja kok di nada ini gitu ya kan. Kalau orang yang punya musikalitas ya, tapi kalau orang yang masih biasa aja bingung tuh pasti dia ngambil oh Tuhan ya, ya. Ceplak tenggorokan lo baik-baik, nggak bisa diurut tenggorokan, mohon maaf. Tunggu. Tadi ada ada harmonisasi. Harmoni ya? Di akhir ya. Tapi harmonisasi. Kok, setelah itu kok aku mendengar kayak ada suara gendung. Bau-bau di dangdutin. Bau koplo nih Romani. Romani ini. Bentar kan. Asik tetapannya Onyo. Onyo sama Putri ini umurnya enggak jauh beda kan ya? Putri sekarang umur berapa ya? Dulu DA4 14 atau 15, gue lupa 15 kali ya. Dia 4, udah berapa 15, tahun? 15, 4 tahun, mungkin sekarang udah 14, kayaknya 14, 19 mungkin Putri sekarang 19 ya, kan? Antara kan 19, 20 gak jauh beda sama Onyo kan, maksudnya tuh umurnya gitu kan. Yang gak sampai yang Putri jauh di atas gitu kan. Deket. Waktu berjalan, kita lewati. Asoy! Bang Jali dong. Asik. Ayo Onyo, Putri mancing. Onyo mulai lemes banget dengerin gendangnya kan. Goyangnya enak loh Bang Jalinya. Bukan lagi goyangnya. Kalau Putri jangan ditanya. Bukan lagi. Kan basicnya itu memang itu udah ranahnya dangdut. Memang. Kalau Onyo kan harus kita perhatiin nih kalau dangdutan nih gitu kan. Kalau Putri nyanyi pop yang harus kita perhatiin karena banget. Beda dunia kan aslinya ya. Biarpun semuanya bisa mereka nyanyiin mana aja. Yes. Enak suara lembutnya Putri gitu ya. Iya. Dan Onyo tingkahnya anak-anak koplo. Gak lagi. Gerakannya anak koplo banget dah. Asik. Asik banget sih, sumpah sih. Mantap sih. Pecah suara. Pecah suaranya. Mantap, ada harmonisasinya. Oh! Kok malah diam? Apakah Anda mendengarkannya tadi? Ya, ini aku agak sedih. Inilah aku. Dari doa sih kita masih kentang. Woi. Jadi kalau dangdutan gua ngamuk. Woi, ngelar, woi. Woi, gua baru mau nyawer, woi, gitu kan. Ya, dia nyawer enggak jadi ini kalau musik berhenti begini ya kan. Iya, tapi sih oke sih ya dari awal-awal tadi tuh pop gitu kan. Ya seperti musik-musik sesuai kebutuhan musiknya lah gitu ya kan. Ngepop. Koplo ujung-ujungnya. Dan aku tadi denger gak kalian itu ada apa riff and runnya pas part mereka agak bingung tadi sebenarnya. Nanti di situ boom banget sih riff and runnya, terus
apa namanya, cara nyanyinya mereka itu benar-benar enjoy, yes, gitu, ngajak terbuka kan kita ini joget ya kan. Iya iya benar-benar sih. Kalau aku tuh sukanya pada saat nyanyi lagu pop tuh benar-benar ngepop juga. Putri juga, Putri ya juga kan, ngepop banget. Iya, enggak gitu yang ya. Putri dangdut-dangdutin, enggak gitu kan. Tapi pas bagian dangdut tuh mereka tuh yang goyang juga gitu karena musiknya koploh. Koploh gitu ya. Jangan jadi koploh bukan koploh. Koplo tersalah lagi gue. Iya. Terkena lagi gue. Koplo kan. Jadi mereka tuh ikut goyang-goyang, nyanyi, lihat goyangnya onyo jek-jek, goyang-goyang jalinya makin apa. Tapi ya? Tapi suaranya tuh tetap oke, tetap terjaga suaranya, enggak meleto-meleto, enggak lari-lari, enggak ya hitungannya mah ya kalau kita mah nyanyi-nyanyi stabil kayak gitu, gitu ya. Heeh. Apalagi ini kan nyanyi fun ya. Kalau kita udah nyanyi fun dikasih koplo gitu, udah suka-suka lah. Suka-suka aja kita nyanyi kan enggak penting deh nada-nada mau kemana, mau kemana, mau falas gitu kan, penting happy. Tetap aja enak suaranya gitu. Iya, mereka tuh bukan cuma nyari-nyari happy doang, tapi tetap diperhatiin tuh nadanya. Kualitas mereka tetap dipertahankan gitu. Meskipun kayak aku sering bilang kan di sini tuh ala-ala, tapi mereka tuh nyanyinya tuh bukan yang kaleng-kaleng gitu ya. Dan tetap ada harmonisasinya juga. Nah, itu Putri juga banget. Masuk suara dua. Terus yang di awal onyonya yang ambil suara dua gitu kan. Iya, jadi membuktikan kalau memang musikalitasnya onyo sama Putri ini gue tinggi jepol. Betul sekali. Jadi kalau gak ada musikalitas jangan coba-coba. Serem wey. Kredibilitas Anda dipertaruhkan iya, gitu. Kalau kalian cuma penyanyi-penyanyi rekaman jangan coba-coba wey. Kalau penyanyi rekaman ini masih lebih kepada penyanyi efek. Iya, penyanyi efek ya, bukan penyanyi rekaman yang bagus ya. Ada penyanyi efek yang diedit semuanya. Mohon maaf lahir batin. Maaf, bukan gue berarti gue juga bagus, enggak sih sebenarnya. Kita juga diedit sih suaranya. Lah kok ngomong gini kita. Diedit tapi enggak parah-parah banget. Lah kan masih bisa ditanggung-tanggung. Lah, kok jadi curhat? Dah, cuma takut kena sesuatu gitu. Yang pasti sih ya, kalau tampil kayak Onyo, kayak Putri ini kita udah mengakui lah ya memang mereka best lah kalau aku bilang benar banget sih, mereka nggak usah diragukan lagi gitu ya kan. Ya dikasih lagu apa aja kayak gini dimam langsung gue jadi batuk-batuk udah ada batuk paji kayaknya ada yang ngomongin gue dan kita lagi ngomongin seseorang tapi kalau yang batuk batuk gue enak baik bisa berarti lu yang tadi gue ngomongin dia jangan kayaknya ya abis ini kita mau berantem dulu kayaknya buat kalian semua jangan sampai kita ajak berantem juga ya jadi kalian harus semuanya pencet yang belum subscribe langsung tombol merahnya dipencet dan juga loncengnya dinyalain juga share ke semua sosial media kalian ya. yes kasih tahu juga ke Instagram aku @adilfikri_kdi atau ke Instagramnya Raiga Instagram gue apa dia 4_RaigaDinindra ya sampai ketemu di video selanjutnya bye.